Tendang balik buka adik metro awal bulan baru ni cari. Yang mana yang duduk langgan metro? Saya seorang abang lain, saya tak langgan, saya langgan metro ya. Sebab metro ni dia banyak cerita-cerita Cik Bateri. Dia tak serabut dan metro ni dia tak serabut lagu lain. Tuan-tuan buka surat abang berita harian. Dia serabut, dia duduk cerita Korea Utara. Kena bunuh dekat apa airport apa, pening. Metro dia tak ada, muka depan. Nenek diraba, tak pening tuan-tuan. Santai kita baca. Sebab tu saya suka layan metro. Maduk baca Kosmo, Utusan Malaysia, berita harian, teruk lagu tu ya. Tuan-tuan kalau rasa hidup nak ceria, baca metro. Muka depan nenek diraba, kan? Ha. Lepas tu muka lah itu Tok Wan makan cucu. Oh, dia suruh cerita lagu tu. Tu nama dia cerita Cik Bateri. Kesan dia lagu ni. Bila dia beranak anak luar nikah, beranak anak luar nikah, orang yang beranak anak luar nikah ni tuan-tuan, dia tak teruk lagu bini kita beranak anak yang halal elok ni, teruk. Tak percaya tanya orang perempuan belakang, tu dah malu. Hei. Dia teruk tanya depa. Mengandung tu teruk dah. Dia mai 7 bulan dia otak sengit kok mana dah dia lupa kerak. Anak duk kedarah kalsium dalam perut tu, mak ni lupa. Lupa tengok lelaki dia ni siapa. Hei yang ni abang, Allah lupa. Dia kata lupa tu. Dia main 8 bulan nak tidur malam pun tak apa, nak selesa. Dia punya pinggang tak apa. Sehari duk tarik mengkarung pula. Dia dah malam. Teruk mengandung. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Teruk atas teruk. Nak beranak, eh teruk tuan-tuan. Saya pengalaman tengok bini beranak, saya tahu teruk. Teruk. Teran-teran kepala keluar bau sangkut. Tolak balik, oi, bau sangkut. Teran-teran bau keluar dah elok dah dengan kepala, pinggang pula dah tersangkut. Anak saya haji besar, keluar-keluar sama besar nampak dia. Teruk nak boleh beranak seorang. Saya tanya ke doktor yang sambut anak tu. Habis bini saya beranak apa, saya duduk sembang dengan doktor tu. Saya kata, doktor, saya nak tanya lagi boleh tak? Dia tanya awak ustaz. Saya kata, saya tengok bini saya beranak ni teruk tu. Tapi saya heran, hak jenis yang tak menikah beranak senang. Baru ni tuan-tuan baca tak metro awal bulan baru ni, satu budak tiga tempat beranak. Sekolah kot mana, kalau tak silap saya pindah kot. Kalau tak silap lah di utara kita. Tuan-tuan balik buka adik metro awal bulan baru ni cari. Yang mana yang duduk langgan metro? Saya seorang abang lain, saya tak langgan, saya langgan metro ya. Sebab metro ni dia banyak cerita-cerita Cik Bateri. Dia tak serabut dan metro ni dia tak serabut lagu lain. Tuan-tuan buka surat abang berita harian. Dia serabut, dia duduk cerita Korea Utara. Kena bunuh dekat apa airport apa, pening. Metro dia tak ada, muka depan. Nenek diraba, tak pening tuan-tuan. Santai kita baca. Sebab tu saya suka layan metro. Maduk baca Kosmo, Utusan Malaysia, berita harian, teruk lagu tu ya. Tuan-tuan kalau rasa hidup nak ceria, baca metro. Muka depan nenek diraba, kan? Ha. Lepas tu muka lah itu Tok Wan makan cucu. Oh, dia suruh cerita lagu tu. Tu nama dia cerita Cik Bateri. Mahir sikit pun tak apa. Jadi Cik Bateri, dua ringgit pun tak apa. Kan dulu kita duduk baca surat Mak Jawi, surat Mak Jawi pun tak ada lah. Tuan-tuan baca balik metro. Keluar cerita baru ni, saya tak tahu sama ada di Penang ataupun di Kedah, tapi utara kita, budak tiga tempat beranak dalam jamban sekolah. Dia duduk mengaji, dia mengandung, cikgu pun tak tahu bab baju dia besar apa. Dia pun rasa macam nak beranak, dia angkat tangan, ni cikgu nak pergi beli iak, nak berak, pergi. Dia masuk dalam jamban, beranak dalam jamban. Tak ada duk teruk, duk teran-teran, tak ada. Tiga kali tak? Keluar budak. Tuan-tuan tahu dia kerat uri kita di pusat budak tu dengan apa? Pisau pelik dua kubang. Dia kerat lagu tu. Dia basuh-basuh budak ni. Dia simpan tahun ni Haji Alim.
flash tu, jamban tu, dia pergi letak dalam tu. Tutup-tutup apa, dia pun masuk muka apa, minum ayak, minum bang sekelat. Bos sekelat, masuk pergi dalam kelas. Ngaji tak ada apa. Cuba tengok bini kita beranak lagu mana. Habis budak tu keluar, tak buat apa. Tak buat apa dah. Tanya yang, nak tak duit? Nak. Duit apa pun tak mahu dah waktu tu. Ha, waktu tu maksud dia semorang clear. Dia bukan dia mau fikir apa dah. Tak buat apa minggu balik, esok balik rumah tak ada apa dah. Dia duk tanya mana dia kunyit, mana dia bedak sejuk. Dia tonyoh penuh muka. Hak bini kita yang beranak terelok ni. Budak ni dia masuk dalam kelas. Lagu mana yang boleh kantui tuan-tuan? Lagu mana boleh kantui? Budak kelas dia agak keluar. Masuk pergi kencing dalam belakang tu. Habis kencing, tarik-tarik flash, darah keluar. Tengok-tengok budak. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makrin. Budak tu hidup lagi. Perancangan Allah lebih hebat. Tu baru tahu, baru kantui. Ni, saya tanya doktor tu. Dia kata, ustaz, menurut kajian kami ustaz, orang yang yang beranak anak luar nikah memang dia tak ada kesakitan. Lagu mana orang yang beranak cara halal elok ni? Sebab tu Allah Taala tak bagi belas kasihan ke anak tu kepada depa. Sebab tu depa boleh beranak, anak tu depa boleh lempang. Sebab tak teruk, tak rasa sayang dekat anak tu. Kita anak kita tuan-tuan, anak kita tayak tak lena dah. Betul tak? Saya. Weh, kita memangkit anak apa lagi budak. Duk geram ni nak marah. Tengok-tengok muka anak senyum tak kata apa. Saya ni tuan-tuan, habis. Jadual hidup berubah habis. Main dengan anak seorang, baru seorang. Tu baru bini seorang, kena dua. Mampu eh? Balik rumah sampai berkereta tu, gaya tak pada 15 minit, dia duduk tayak. Dia duduk tayak. Hak bini muka welfare dah. Dia dari pagi-pagi sampai malam dia jaga anak. Ayat dia pun elok anak nak manja dengan abah dia. Elok lah manja, pak dia pun teruk nak mempunyai lah. Hak dia duduk nak manja. Tak atas tangan duduk. Tak atas duit, wah. Nak apa lagi, selak tengok pungkong tak berak apa pun. Ha, ambil minyak yui cak lima apa perut pun tak mau. Buh perut kita duk belah bubak kita ni. Hak dia tak mau nak lena. Tak ada kata wah pegang lagu tu. Dah serupa terima peringat datuk daripada sultan dah doktor kata anak ni. Tak dia tayak kita tak boleh duduk. Tapi budak-budak ni, puak ni dia boleh lempak anak lagu tu ya. Baik tuan-tuan, saya nak bagi contoh kat tuan-tuan tentang fikir. Apa kesan anak luar nikah ni kepada kita, apa kesan? Hak Melayu juara ni. Satu orang dia kahwin 16 tahun tak ada anak contoh. Anak ni tuan-tuan, kita bukan boleh rancang apa. Ni hak Allah, rezeki Allah. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang yang nikah tak ada anak, jangan duk tanya bila lagi. Jangan duk tanya. Benda tu very very sensitive. Kalau anak ni dia boleh duk pergi kelintir tanah liat duk pergi buat anak, perasan kita buat sehari 4 orang. Mau anak tu boleh buat dengan tanah liat. Ambil dua gelintir-gelintir ni mata. Gelintir-gelintir yang ni mulut. 4 orang sehari kita buat. Dia ni menikah 16 tahun tak ada anak. Satu malam, mana buluh betul mai tinggal anak depan pintu pagar rumah dia. Bukit 2 pagi duk tayak wek-wek contoh. Dia pun keluar dengan bini dia, Allah ada budak yang apa semua. Dalam tu pula dia buat surat, belalah anak ni dengan sebaik mungkin saya berikan kepada tuan dan puan. Bini dia kata, abang ni anak buluh betul abang, dia bagi kat kita abang weh. Ambil bela apa budak ni pula, perempuan comel bubuh nama anak. Bubuh nama anak biar panjang git. Nur Batrisha Dayana Adia Hotel. Buh. Bela budak ni setahun, dua tahun, tiga tahun. Budak perempuan ni. Mai umur 22, satu hari dia balik, dia abang ke kita. Abah, mak, dia pun tak tahu yang kita ni bukan mak pak dia yang betul. Kita nak abang pun tak berani. Dia pun balik, bah, mak, ya. Akak nak kahwin lah.
Ada calon dan kakak, ada. Siapa dia? Fatah Amin. Dan Nelofa tak mahu, kak mahulah ke dia apa? Hebat lah suruh pak-pak ni Ahmad. Main apa-apa, rancang apa, tunang-tunang. Main nak kahwin. Dia pun nak abang kat bini dia. Kita ni nak kena abang kat anak kita cerita yang betul yang. Dia ni bukan anak kita yang. Kita kena cerita benda betul yang. Awak abang. Dia nak menikah, kita bukan boleh bagi tu imam kat nikah. Kena pergi hantar dekat tu qadhi. Cerita yang betul layang dia bukan anak kita apa. Bini dia kata, abang kita dah lah semangga ni yang belum betul bagi abang. Oi. Harap anak berkata dah ada kita. Kalau belum betul ni tak bagi, berkata dapat anak lah kita. Abang dah pergi habak kat dia pula. Nanti dan dia lari dia tak balik abang. Kita tak ada siapa abang. Allah pun faham abang. Dia duduk pakai mazhab Allah faham. Dia ada satu mazhab lagi. Mazhab Allah faham. Awak hantar mayang ni Allah pun faham kalut. Weh hantar besar ke? Allah faham nanti. Ini mazhab Allah faham. Bini dia kata abang Allah pun faham bang. Ah dia pun tak abang. Dia main masjid dia buat macam biasa. Dia abang kata imam. Ni saya wakil tu imam tu angkat nikah anak saya. Tu imam pun angkat. Nikah dia tu. Persoalan saya sah tak perkahwinan dia? Sah ke tak? Kuat lagi. Ni ahli jatuh kuasa fatwa Masjid Sembilan ni. Sah ke tak? Tak sah. Dia berkahwin tak sah. Tahun depan anak belum betul ni pula boleh anak. Cucu belum betul. Bagaimana status cucu ni? Halal ke tak? Tak. Nampak tak pembiakan generasi yang haram ni? Yang tidak sah taraf. Kasar dengan haram. Tidak sah taraf ni. Cucu ni membesar, dia menikah, boleh cicit. Generasi yang keempat, yang kelima. Tuan-tuan boleh confirm tak dekat saya, anak cucu kita terselamat daripada menikah dengan mereka. Mai cucu kita nanti, cicit kita nanti, pergi kahwin dengan cicit belum betul tu. Mana kita tahu? Habis dah tuan-tuan kemurnian, kesucian keturunan kita. Pi berkahwin dengan golongan yang tidak sah taraf. Dapat anak keturunan kita menjadi keturunan yang tidak sah taraf. Tuan-tuan nampak tak kesan dia? Yang ni yang kita bimbang. Hak kita ni menikah elok. 4 hari yang kat nikah baru lepas. Gagap. Kena pula zati 25% kiri kanan tu belagak nama pun. Dapat RM50. Tak sah. Amboi hang. RM50 ya. Ini kawan ni lagi dia gelabah. Dia bukan gagap. Tapi dia gelabah. Dia jadi gagap. Aku terima nikah tu imam ni. Nikah tu imam pula dah. Kali ni. Dia bukan dia gagap. Dia gelabah. Perak dapat keturunan yang tidak sah. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan. Tak ni yang saya bimbang.